jari telunjuk saya letakkan di atas jari tengah ya. Ini agar supaya kita bisa menghasilkan bunyi nit yang kita inginkan dalam bermain power chord ya. Nah, oke. Okay. Teman-teman Dobi Akustik, kali ini saya akan sharing lagi bareng teman-teman semua ya, bagaimana caranya bermain power chord nit. Dalam bermain saya menyebutnya power chord nit ya, karena ada bunyi ya, seperti itu ya, ada bunyi nit-nitnya. Jadi saya pribadi sangat senang sekali mendengarnya. Oke, untuk trik yang pertama adalah tangan kita posisikan seperti ini, cara mukulnya jari telunjuk di atas jari tengah ya, jari telunjuk di atas jari tengah. Jadi kita pukul seperti ini ya. Jadi seperti itu ya. Hanya saja di sini semuanya serba bertenaga ya. Nah, jadi bunyinya seperti itu. Kemudian saya menggunakan trik juga di sini ya. Triknya adalah gitar saya fullkan nih. Jadi setelannya seperti ini. Nah, bass itu di keberapa itu? Itu bass full ya. Kemudian middle-nya full ya. Hanya press-nya saja yang saya kecilkan ya. Kemudian saya juga menggunakan konverter aktif ya. Jadi volumenya ini, teman-teman mungkin bisa lihat ya, volumenya ini 1/2 ya, kita bagi 2 volumenya. Jadi terdengar seperti gitar yang sedikit memakai efek ya, agar terdengar sangar sedikit. Nah. Dan juga alat yang saya pakai adalah sound card V8 ya, yang merek Tuff Studio. Untuk yang selanjutnya nih teman-teman ya, yang harus teman-teman perhatikan, kalau senar yang sudah terpakai ya sekitar 1 mingguan itu nggak akan bisa menghasilkan suara seperti itu. Harus benar-benar masih baru ya senarnya. Paling nggak itu dipakainya sudah 2 hari atau 3 hari ya. Nah, agar supaya bisa menghasilkan bunyi nit, buat teman-teman yang ingin mencoba di rumah silahkan ya, asalkan diikuti tadi settingannya gitar itu seperti apa ya. Baik, mungkin itu aja ya teman-teman. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di konten yang berikutnya.